Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terkait dengan manfaat dari minyak buah pala. Ya, siapa yang tidak kenal dengan buah pala? Buah yang biasa digunakan sebagai rempah-rempah untuk menambah rasa masakan ini ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Ya, buah pala banyak digunakan untuk pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah seperti diare, masuk angin, gangguan ginjal, dan mual. Hal ini dikarenakan karena buah pala memiliki kandungan protein, karbohidrat, minyak asiri, sodium, kalsium, vitamin A, vitamin C, vitamin B1 hingga asam oleanolat. Ya, salah satu bentuk olahan dari pala adalah minyak pala. Ya, minyak pala ini adalah salah satu minyak yang digunakan sebagai obat luar yang memiliki banyak sekali manfaat dan khasiat untuk mengobati masalah seperti otot atau masalah penyakit luar di tubuh kalian. Ya, minyak yang mengandung dari berbagai bahan ini memiliki manfaat seperti mengobati masuk angin, rematik, pegal linu, nyeri otot, sakit pinggang, sakit leher, digigit serangga, bengkak bekas kena benturan, serta melancarkan peredaran darah dan cocok untuk pekerja berat atau olahragawan. Ya, selain dapat mengatasi masalah di dalam tubuh, buah pala juga memiliki sifat antibakteri, anti jamur dan anti radang, sehingga dapat pula mengatasi berbagai masalah peradangan di luar kulit tentunya. Ya, jadi buat kalian yang sedang mengalami masalah seperti nyeri pada otot atau lebam, kalian bisa gunakan minyak pala ini sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit itu dengan cara digunakan rutin minimal 1 kali sehari pada area yang sakit atau area yang lebam dan dilaksanakan terus secara rutin hingga luka atau rasa sakit atau peradangan tersebut bisa sembuh. Demikian informasi singkat ini, semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.